Hai Food Hunter, ketemu lagi sama Bella di Ayo Cari Makan. Nah kali ini Bella udah ada di lokasi Maple Tree Casual Dining yang lokasinya ada di Jalan Pakuning Rata nomor 77C Yogyakarta. Nah lokasinya nih kalau Food Hunter gak tau, ini deket banget sama Tugu. Jadi nanti kalau Food Hunter udah main-main dan foto-foto di Tugu, langsung mampir ke sini karena lihat deh, ini tempatnya romantis banget dan cozy banget. Bella namanya Farah. Farah, tahu nggak kenapa aku ajakin kamu ke sini? Kenapa? Jadi di sini Food Hunter nggak cuma indoor aja tapi ada juga yang di outdoor. Dan ini suasananya cozy banget karena ini merupakan family restaurant gitu ya. Jadi kamu bisa kumpul sama keluarga kamu, teman kamu atau pacar atau siapapun itu, kumpul aja di sini pasti enak. Nah, Food Hunter, sekarang ini udah ada menunya nih. Silakan Farah mau pesan menu apa aja. Sambil nunggu menu bebeknya, mending kamu sekarang nikmatin hidangan minumnya dulu. Ini tadi apa ya namanya? Ini namanya es segar. Kelihatan kan dari bentukannya udah segar, buah-buahan semuanya segala macam gitu ya. Ini aku coba ya. Boleh. Kalau yang ini yang ada di depan Bella nih namanya es rainbow. Di main course nih Far spesial nasi campur bebek packing yang aku bilang sama kamu. Ini yang katanya recommended banget itu ya. Cobain dong, ini kan ada macam-macam nih. Apa sih ini? Ini bebek packing, terus ini ada ayam-ayamnya di steam, sama ini di hainan chicken, ini chicken chashu jadi di bumbu merah gitu. Terus ini ada sausnya, ini ada buahnya. Nah kalau yang menu aku nih, ini namanya King Prawn Aglio. Jadi enak, ini ada udangnya, terus ini ada bruschettanya. Oke, dicobain aja. Oke. Oke, Farah, aku mau ajak kamu untuk review tempat dan rasa dari makanan ini nih. Menurut kamu kalau dari segi tempat, desain tempatnya ini gimana? Kamu mau kasih nilai berapa? Dari 10 sampai 100? 90 lah ya, tempatnya 90 kan ya, ya karena kan ada outdoornya, terus ada indoornya. Ini suasananya emang family dining banget gitu ya. Oke, yang kedua nih Far, kalau tadi kita udah ngomongin soal tempat, sekarang kita ngomongin soal dari segi tampilan menunya. Kita mau kasih, kita mau kasih nilai berapa? 80, iya ya. Nah yang terakhir nih, kalau dari segi rasa, kita kompakkan ya, rasanya banget nih. Iya, kalau dari segi rasa gimana kalau kita kasih nilai 85? Nah oke, Food Hunter, gimana episode kali ini di Maple Tree Casual Dining? Seru banget ya pastinya. Pasti Food Hunter abis ini juga pengen ya, pengen nyobain di sini. Harus wajib nyobain di sini ya. Nah oke, sekian dulu episode kali ini dan jangan lupa untuk terus
subscribe YouTube di Ayo Cari Makan, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di @ayocarimakan, atau kamu juga bisa mention ke Twitter ya, di Instagram Bella di @belledevina, dan atau aku @farahabida. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk kasih saran dan masukan, atau kamu punya rekomendasi tempat-tempat kuliner menarik yang wajib dan patut untuk Bella coba, langsung aja mention ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.